mau kemana? Mau balik. Hah? Mau balik. Mau balik. Gembel kali kau balik. Belum mandi. Jadi ceritanya mengantar pengantin baru. Mengantar pengantin baru. Bisa pula pengantin baru yang meninggalkan kita di sini ya, dak? Harusnya kami tamu nih yang meninggalkan nih, ha. Karena pengantin barunya kerja dan kontrak, jadi mau tak mau harus balik. Baliknya kemana, Bia? Jambi. Jambi. Nah, jadi untuk warga Jambi ini, ha, pengantin baru kami. Aka antar ya, Aka? Aka ikut. Aka ikut. Aka ikut. Oh, adik aja lah, adik. Adik ikut ya, adik. Naik kapal ya, dek. Ya. Hati-hati di sana. Jadi. Tadi udah ke sini balik. Jadi ke Tungkal naik pancung ini. Nah. Ini air pasang sekali nih. Kawan. Tuh. Pasang. Tinggi pasangnya ya. Aku udah 2 tahun lebih selama corona tak nginjak pelabuhan ini nih. Nah, ini hari ini aku injak pelabuhan ini. Nah, pakai bot ini ya. Mau ke Kuala Tungkal. Jadi dari Kuala Tungkal ke Jambi nanti naik mobil lagi. Nah, inilah Pulau Kijang, kota kelahiranku ya. Tuh, sana Parik Jawa. Nah, ini suasana pagi di Pulau Kijang. Tepatnya di jam 8 kurang. Tuh ya. Alhamdulillah masih diizinkan menginjak Pulau Kijang. Semoga kita diberi kesehatan terus ya, biar bisa pulang kampung terus nih. Nah, sebenarnya ini keponakan aku ada juga yang mau balik, tapi kami ngantar pengantin dulu. Mungkin sebentar lagi keponakan aku sampai ke sini nih. Berarti Ela tadi ke sini juga kan? Hah? Oh, ke sebelah sana dia ya. Ada, ini keponakan aku nak balik ke Batam dia. Dia nak ke Batam. Oh, di sebelah sana dia ya. Kemarin yang kita berangkat tuh ada di sini kemarin tuh. Iya kan? Buat mana tuh kemarin tuh? Oh iya. Kayaknya belum ada dari situ dak? Nah, aku karena pelabuhannya beda. Di sana pelabuhannya pelabuhan Batam, pelabuhan Epa, kalau kami panggil pelabuhan Epa. Jadi kayaknya mama aku di sana tuh, bapak aku di sana juga tuh. Aku mau tengok-tengok dulu ke sana, apa dia sudah ada di sana. Nah, ini kapal Tungkal udah mulai berangkat. Dari sini ya. Oh iya, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya, sukses di sana. Jangan suka, jangan berkelahi kalau berdua-berdua tuh. Nah, ini ke Tungkal. Iya, adik, tak diajak. Adik.
tinggal ya dek. Adek tinggal dek. Aka ikut dak? Duh, tuh. Kipia, tengok, tengok. Semalam dia mengantarkan amplang untuk Cik Idah di pelabuhan. Ya, kau dikasih lah ya beras. Udah pergi apa? Nah, ini pelabuhan apa namanya nih? Telaga Biru. Aduh, orang Pulau Kijang pun tak tahu pelabuhan Telaga Biru. Nah, inilah kondisi Pulau Kijang terkini. Ini kalau pasang banjir nih. Ingat elak dia. Itu paling bukan kau yang berangkat. Nah, ini bot Batam Kupang. Nah, inilah pelabuhan kami Pulau Kijang. Nah, aku tak bisa nih naik bot ini nih. Lalu ditinggalkan dia nih. Ocean ya. Iyalah, Ocean. Nah, kalau dari Batam nih botnya harus pagi-pagi nih. Harus buat antigen dulu baru dapat naik bot nih. Tuh. Ramai juga nih yang dari Batam nih. Dari Pulau Kijang nak ke Batam lah. Nah, ini SB Ocean baru. Kodenya nih. Nah, isinya 60 nih ya. Nah. 60. Udah, Dek. Tinggal. Ini proses penyeberangan dari Parit Jawa ke Pulau Kijang. Tuh. Berapa ongkosnya, Ba? Satu orang 20. Ah, satu orang. Tidaklah. 10.000. Satu orang 10.000 penyeberangan. Nah, ini satu motor 10.000 penyeberangan. Oh. Nah, jadi kalau sepeda sama orang jualan tidak memakai motor itu naiknya gratis katanya. Tuh, nanti nyebrang ke Parit Jawa sana. Aku mau lah nyebrang sekali gitu. Jadi ini seberang dari Pulau Kijang ke Parit Jawa nanti ke Benteng. Itu bisa nyebrang sampai ke Tembilahan. Lebih dekat daripada lewat jalan proyek kita kemarin ya. Nah, ini kapalnya udah mau berangkat. Udah mau berangkat lah. Ini botnya singgah-singgah nih. Jadi Batam terakhir dia. Itu yang anu kemarin tuh, yang bot Tanjung Umau kemarin tuh, yang pegang tali itu. Dengan dia lah aku sering ngirim. Siapa namanya kemarin tuh? Apa? Daus. Berarti ke sini dia pindah ya? Dadah, Ciela. Ih, Bapak pergi loh, Dek, bilang. Bapak pergi loh, Dek. Nah, nanti.
nanti sampai Batam sekitaran jam 3-an nanti ya. Tuh. Jadi aku tanya katanya. Nah, kayaknya dia ada lagi mau dijemput tuh, mau ke sana lagi ya. Pre Jawa. Mamanya udah. Dia akan ngantar apa? Oh, 3 mesinnya. Mau ngantar apa enggak? Iya. Nah, itu proses naik turun. Ke kapal penyeberangan. Oke, sampai di sini video kita. Saksikan video kita berikutnya ya. Dadah.